Selama ini sorban yang dipakainya putih. Sorban putih, sorban kesayangan untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir. Tapi ketika sudah dipakai sorban hijau, maka itu. Anzala sakinata, dialah yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Dikirimkan Allah malaikat membisikkan ketenangan. Alla taghafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Tuhanmu. Datang bisikan itu ke dalam hati orang beriman. La takhaf, jangan kau takut. Wa la tahzan, jangan kau sedih. Banyak orang heran, kenapa dia tak takut Pak Ustaz? Dia kan manusia biasa. Tak takut dia dengan gas air mata itu. Tak takut dengan polisi dan tentara itu Pak Ustaz. Takutnya sudah habis untuk Allah. Tak tersisa sedikit pun rasa takut itu dalam hatinya. Apa kata Allah? Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, penolong-penolong agama Allah itu, la khawfun alaihim, tak ada takut sedikit pun, walahum yahzanun, tak ada sedih pun sedikit dalam hati mereka. Makanya mereka berangkat dari rumah, dilangkahkannya kaki kanan, bismillahi tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal atas nama Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ternyata semua yang berangkat itu dengan atas nama Allah, dan satu-satu bercerita bukan dari mulut mereka tapi dari mulut orang lain. Ternyata apa kalimat yang mereka ucapkan sebelum berangkat? Papa pergi dulu, kalau terjadi apa-apa tolong urus keluarga ini. Semuanya berangkat siap mati untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Siap mati. Selama ini sorban yang dipakainya putih. Sorban putih, sorban kesayangan untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir. Tapi ketika sudah dipakai sorban hijau, maka itu menunjukkan akan balik menjadi mayat karena menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemana takutnya? Hilang. Inna syayatina layuhuna ila awliya ihim. Setan-setan itu mengirimkan signal-signal, bisikan-bisikan halus kepada wali-wali mereka. Loh, pakai istilah wali juga ya. Makanya Imam Ibn Taymiyah membuat dua, baina awliya'i syaitan wa awliya'i rahman. Wali-wali Allah, awliya'ur rahman. Wali-wali syaitan, awliya'ur syaitan. Yang menolong agama Allah, wali Allah. Tapi ada wali setan. Setan, dia punya wali, penolong-penolong setan, wali-wali setan. Maka setan mengirimkan signal ke dalam hatinya, bisikan-bisikan, ide-ide cemerlang, cerdas. Muncul video-video pendek, muncul meme, ejekan-ejekan lewat gambar, muncul tulisan-tulisan. Ini di luar batas akal manusia. Lama saya mendapat posting-posting ini. Kenapa cerdas-cerdas sekali isinya? Sekian ratus ribu ceramah Habib itu bisa ditontonnya satu persatu, bisa di-cutnya, dipotong. Berapa lama dia menonton itu? Kenapa dia ketemu? Bisa dapatnya itu dari mana? Wa inna syayatin, setan-setan, layuhuna, membisikkan bisikan-bisikan, ide-ide kreatif muncul. Ketika muncul ide kreatif untuk mematahkan argumentasi para pembela Allah, untuk menodai agama Allah, dari mana ini datang? Wa inna syayatina layuhuna, mengirimkan bisikan, signal provokasi lewat tangkai jantung, hati, otak, perasaan mereka. Tapi jangan lupa, ayat ini jangan dipotong, baca pangkal ayatnya. Mengapa dia bisa masuk ke dalam? La ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Jangan kau makan, kalau binatang itu, kalau makanan itu, kalau roti itu, lam yuzkarismullahi alaih, kalau tak dibacakan ayat-ayat Allah, kalau bukan yang halal. Innahu lafisqun, sesungguhnya makanan itu fasik.
Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti dalam tafsirnya, makna innahu lafisqun kharaja anil hilli, keluar dari halal. Haram. Dari mana setan bisa masuk? Karena banyak makan makanan haram. Betullah. Kenapa otaknya cerdas? Selama ini makan dari bantuan Ford Foundation, Asia Foundation, yang membiayai NGO, Non-Government Organization, dengan membuat seminar internasional melecehkan Islam, foto sana foto sini, wawancara sana wawancara sini, turun duit haram dari Amerika, dari Yahudi, dari Uni Eropa, dimakan duit haram itu, nikmati terus duit haram. La ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih, jangan kau makan duit haram itu. Kenapa? Innahu lafisqun, dia haram. Kalau kau selalu makan duit haram, terbuka pintu besar setan masuk. Jangan kasih anak kita makan riba, mudah setan masuk. Jangan kasih anak kita makan suap. Patutlah istri saya tak pernah menyuap anak saya lagi, Pak Ustaz. Gara-gara Ustaz melarang jangan suap anak kita. Suaplah. Suap dalam tanda kutip. Riswah. Suap. Jangan kasih dia makan haram. Kenapa? Yang disuap, yang dimakan, yang ditelan, yang menjadi innahu lafisqun kharaja 'anil 'illi, keluar dari batas halal, itulah yang akan masuk ke dalam. Kalau sudah itu masuk, setan bersemayam di dalam. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Kenapa? Karena kalau kau makan haram, setan nampaknya pintu masuk, masuk kita ke dalam.